Asda bangun. Ih, woi Asda bangun. Asda, ayo kita main. Ini hari Minggu loh. Kok si Asda tidur terus? Emang si Asda kenapa, Diba? Gak tahu, Iam. Dia dari tadi tidur terus. Asda, ayo kita main. Asda bangun. Ih, woi Asda bangun. Apa sih? Ayo kita main. Iya, jangan tidur aja. Tahu gak? Dengerin ya anak-anak. Asda sering tidur bukan karena Asda capek, bukan juga karena lelah, tapi karena kehidupan dalam mimpi lebih indah daripada kenyataan. Jika kalian sudah dewasa nanti, pasti akan mengerti. Sudah ya, Asda mau tidur lagi. Baik. Kunaon eta si Asda? Dunia mimpi lebih indah jena dari dunia nyata. Ayo. Raisa, bentar lagi bulan puasa ya? Iya, terus kenapa Asda? Kita akan sering terawih bareng dong Raisa. Iya, betul. Males banget sering ketemu kalian. Dasar orang miskin dan hina. Ih, suara apa tuh Adiba? Kayak suara kentut, Iam. Nah, mulai deh bau. Siapa nih yang kentut? Kamu ya Adiba? Enak aja, pasti si Iam jelek. Sorry ya, enak aja Adiba. Si Raisa tuh yang kentut. Asal menuduh aja kau bocah miskin. Terus siapa dong? Wah, si pocong lagi ngapain? Maaf, perutku lagi mules. Kemarin habis makan seblak, pedes banget dah. Nih, keluar lagi nih. Jorok, ih ternyata sepeda yang kentut. Emang kenapa? Hah? Bau ya? Bau, kenapa? Ganggu, huh? Kentut aku ganggu. Ah, banyak omong, hajar. Wadaw. Aduh. Raisa, itu rasa apa? Ini rasa stroberi. Ih, enak banget. Nyobain dong. Enak aja, beli lagi lah. Dasar anak miskin. Ih, padahal mau cobain aja. Nah, Asda, Raisa, kalian gak puasa ya? Hah? Ada si Iam. Minum sembunyi-sembunyi. Mojok-mojok. Siapa bilang gak puasa? Kita kan perempuan, Iam. Ada waktunya kita gak puasa. Iya benar, so tau Iam. Kok bisa, Asda? Namanya juga perempuan, beda sama laki-laki. Ada waktunya puasa, ada waktunya kita gak puasa. Kayaknya gak bener deh. Terserah kamu deh, Iam. Iya, berisik banget sih Iam jelek. Asda, kenaon mojok didinya? Wah, ada si Mama. Tepuasa deh. Agodin berang-berang. Kadia mual. Kabur. Kadia, budak banget. Sapi, woi sapi. Iya, apa babi? Gue kan haram ya pi ya. Iya, terus lo mau gak bantuin gue? Bantuin apa anjir? Anjing, anjir. Oh, bantuin gue lah sapi. Iya, maksudnya bantuin apa? Gue kan haram ya, ya. Iya, semua orang sudah tahu. Sapi, tolonglah bantuin sekali ini aja. Iya, bantuin apa sih dari tadi? Tolong halalin gue lah. Bisa kali. Halalin? Halalin biji mana maksud lo? Nikahin gue gitu. Biar halal. Nggak gitu konsepnya babi. Kali aja dari haram bisa jadi halal. Dasar si babi nggak jelas. Iya puasa. Puasa dong. Kamu Asda. Asda tadi udah buka. Soalnya Asda lagi sakit. Pasti cuma alasan cuek. Kau tahu? Hei Iam jelek. Masih puasa Iam? Pasti dong Adiba. Keren si Iam jelek. Pertahankan ya puasanya. Panas ya. Panas-panas begini bikin aus.
Ih, Adiba, kalau minum es, jangan dengan yang lagi puasa. Coba, Sreng. Enak loh. Ih, kamu juga, Asda. Makan dekat yang puasa. Tergoda. Enggak. Kalau puasa, jangan emosi loh, Iam. Ini enak loh. Hei, kalian. Pernah mencium bau surga enggak? Bau surga? Belum tuh. Kayak gimana sih, Iam? Nih, yang kayak gini. Ha! Rasain tuh bau surga. Kalau mau ember ini, di etalase 7 ya. Etalase 7. Spill nomor 8 dong, kakak. Oh, ini koper gas seharga 50 ribu aja. Murah-murah ya, kakak. Semua lagi promo. Tetap layannya, kakak. Aku udah check out etalase 9. Makasih, kakak. Hai, sekarang si Asda dan si Adiba jualan di TikTok ya? Jualan naon baru dak teh? Ih, masa gak tahu Neng? Nih, mereka lagi live. Dan naon teteh? Di iraha jualan di TikTok? Etalase 1 adalah piring. Murah banget. Ayo beli-beli. Dicek etalasenya. Etalase 1. Kehela, kehela, teteh. Nah, anu dijual teh barang-barang yang ada di ima. Dasar barudak bangor. Asda, Adiba. Ayo dicek out, dicek out. Asda, kamu tahu penjara setan? Terakhir kesini sih, Ramadan tahun lalu. Serahkan ke aku. Raisa masih inget kok. Guys, itu mereka. Eh, kalian lama sekali. Iya, kita menunggu dari tadi. Maaf deh, yang penting kan kita jemput. Iya sih, makasih ya. Setelah sebulan di penjara, sekarang kalian terbebas. Mulai hari ini kalian bisa ganggu kita lagi. Hehehe, asik. Sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama, Tiba. Maafkan aku. Mohon maaf lahir batin juga ya. Kembali bersih dari segala dosa. Pastinya dong, jin, setan, hantu. Kita kembali dari nol ya. Ya udah, kita pulang yuk. Jangan pada kumpul di sini, kayak gembel aja. By the way, masih ada opor ayam dan ketupatnya nggak? Masih dong, masih ada dong. Asyik.